Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Channel membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama datang dari MacBook Apple, yaitu dilansir dari berita online dari antaranews.com, yaitu MacBook M3 Apple mungkin tidak akan hadir tahun ini. Misalnya yaitu menurut unggahan dari analis Apple Min Chi Kuo, Apple kemungkinan besar tidak akan meluncurkan lini MacBook bertenaga M3 pada tahun ini. Meski belum ada rumor kuat mengenai kapan Apple akan meluncurkan laptop dengan chip generasi berikutnya, seorang jurnalis Bloomberg yang kerap memberikan bocoran seputar Apple, Mark Gurman, mengatakan Apple bisa saja mengeluarkan chip M3 ke Mac M3 level selama acara peluncuran di bulan Oktober mendatang. Seperti dilaporkan The Verge, Sabtu tanggal 9 bulan 9, laporan menunjukkan bahwa Apple dapat memasang chip M3-nya dengan menampilkan proses 3 nanometer yang lebih efisien. Di MacBook Pro 13 inch baru, laptop MacBook Air 3 Plus dan 15 inch dan Mac Mini, Gurman yakin semua produk baru itu ada tahun depan. Tidak menyerankan jika Apple memutuskan untuk menunda peluncuran MacBook-nya. Tahun lalu, Apple melakukan peluncuran MacBook baru selama acara bulan Oktober dan menunggu hingga Januari untuk meluncurkan MacBook Pro dengan chip M2 Pro dan M2 Max. Sementara itu, Gurman secara khusus menyebutkan tidak menutup kemungkinan pula bagi iMac baru untuk diluncurkan pada musim gugur 2023. Seperti chip M2, chip M3 akan menampilkan CPU 8 core dan GPU 10 core, tetapi akan ada peningkatan kinerja yang lebih signifikan pada chip kelas atas. Gurman menyebut chip M3 paling kuat versi Ultra akan memiliki CPU 32 core dan GPU hingga 80 core. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, itu datang dari MacBook Apple, yaitu dilansir dari berita antaranews.com, yaitu MacBook M3 Apple mungkin tidak akan hadir tahun ini. Terima kasih sudah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus kembang. Terima kasih.